Untuk menyikapi permasalahan penyakit yang sedang mewabah sekarang ini, pemerintah Kecamatan Ciomas bekerja sama dengan para dokter puskesmas Kecamatan Ciomas dan dibantu para kader PKK Kecamatan Ciomas, Selasa kemarin 17 Maret 2020, melakukan sosialisasi ke beberapa desa yang berada di wilayah Kecamatan Ciomas. Seperti halnya yang diungkapkan Hairuka Yudianto selaku Camat Ciomas, di saat melakukan sosialisasi di Bukit Air Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka pencegahan menyebarnya penyakit corona agar masyarakat Kecamatan Ciomas mengetahui bagaimana caranya untuk mencegah meluasnya penyakit yang sedang populer saat ini. Ini kegiatan kami yaitu adalah sosialisasi pencegahan bahaya corona. Kita memotivasi kepada warga masyarakat untuk melaksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuannya apa? Untuk memutus rantai segala penyakit, salah satunya adalah penyakit corona. Kita tadi begitu masuk diawali dengan cuci tangan pakai sabun atau bisa menggunakan larutan hand sanitizer. Intinya kita senantiasa menjaga kebersihan terutama badan kita dan menguatkan badan kita. Cara menguatkan badan kita bagaimana? Ya, salah satunya yaitu makan makanan yang bergizi dan berkembang, tentu disertai dengan olahraga. Hal senada juga disampaikan Dr. Meli selaku dokter puskesmas Kecamatan Ciomas. Semoga bersama kita bisa mengatasi corona. Semua, jangan ada menimbun makanan, jangan ada menimbun masker, jangan ada menimbun hand sanitizer. Belilah sewajarnya, masing-masing kita menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Karena kesehatan kita masing-masing adalah tanggung jawab diri kita masing-masing. Mari kita rajin berjemur, corona kabur. Bersama kita bisa mengatasi corona. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dihadiri Camat Ciomas, Ketua PKK Kecamatan Ciomas, Kader Ketahanan Pangan Kecamatan Ciomas, serta Dokter Puskesmas Kecamatan Ciomas. Robi mengabarkan dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bersama kita bisa mengatasi corona. Ciomas, kompak!